Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang agak sore. Ini perkiraan jam 2 ya. Kita sekarang posisinya ada di Pondok Tarbiyatul Wathon, daerah Campurejo. Depan saya ini ada sebuah musola yang sangat unik sekali. Tujuan kita akan menziarahi sebuah makam yang sangat keramat, yaitu makam bakal-bakal yang konon katanya itu makamnya ada di belakang masjid atau musola ini. Iki masjid atau musola, Mas? Musola. Musola nggih. Oh, nggih. Sangat-sangat unik sekali musolanya ya. Bangunannya itu. Nah itu adalah musola tadi yang kita lihat dari depan, musolanya Pondok Pesantren Tarbiyatul Wathon ya. Nah sekarang makamnya ada di depan kita ini ya. Nah ini kita masuk saja. Itu di atas banyak hiasan-hiasannya. Ini ada gapura ya, gapura Padureksa kalau orang bilang. Kita masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musola sekaligus makam bakal-bakal atau Syekh Ali Ridho. Biasanya penuh dengan ukiran-ukiran. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam bakal-bakal atau Syekh Ali Ridho. Assalamualaikum Syekh Ali Ridho. Sohibul karamah, sohibul barokah. Al-Fatihah. Subhanallah, makam beliau sangat harum ya. Baunya sangat harum sekali. Makam bakal bakal atau cikal bakal ya, atau Syekh Ali Ridho.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menceritakan tentang beliau, Bakal Bakal. Mengapa dinamakan Bakal Bakal? Karena memang dulu belum tahu siapa sosok beliau. Ceritanya dulu ketika ada orang membajak sawah, tiba-tiba sapinya berhenti. Kemudian sang pembajak diperiksa, ternyata di bawah ungkalnya ini ditemukan jasad beliau yang masya Allah masih utuh. Akhirnya maka beliau dibawa oleh orang-orang kampung dan dimakamkan di sini. Dulu nggak seperti ini tempatnya, dulu sederhana. Semakin berkembang, semakin tahu, semakin banyak yang mengerti. Alhamdulillah sekarang makanya seperti ini. Menurut cerita, beliau ini adalah utusan pertama penyebar agama Islam ketika masa Syekh Subakir ya. Diperkirakan itu 1000 orang datang ke tanah Jawa untuk berdakwah dan semuanya meninggal, tinggal 10 orang termasuk beliau ini. Perjuangan beliau di sini sangat luar biasa. Beliaulah yang memerangi bajak laut yang ada di pantai sekitar sini ya. Bajak laut yang ganas, beliaulah yang memeranginya. Memang perjuangannya sangat berat bagi beliau. Bakal-bakal atau syahid itu. Itu cerita yang saya dapatkan. Apabila ada yang menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.